kambing kelapa ini dia tidak ada. Iya, kalau kambing kelapa dia. Ayo. Sejauh ini kalau misalnya gejala yang mengarah PMK, antraks dan brucella belum kami temukan. Cuma yang ada yang cuma katarak. Dan sekarang ini kami tidak ada proses untuk kami mau pengobatan. Karena tinggal kami 7. Tapi katarak aman Bu untuk dikonsumsi hewannya? Aman. Tapi untuk tidak sesuai dengan syarat untuk pengobatan. Oke. Sekitar berapa ekor Bu hewan kambing yang diperiksa hari ini? Hampir 200 ekor. Oke. Selanjutnya masih ada lagi pemeriksaan Bu enggak hari ini? Besok kami rencana ke Puma pemeriksaan kambing dan dari pemeriksaan sapi. Berarti tadi ini ada berapa tempat ini Bu yang di? Oh, 5 tempat loh. Dan semua dicek aman Ibu ya? Alhamdulillah aman. Dan bisa di kurban bisa jadi hewan kurban. Tadi yang kami temukan memang cuma katarak, jadi cuma saja. Oh, yang sekian ratus yang lainnya sehat semua. Di sana di pos 3 sekitar 300 lebih berarti. 300 lebih. Kurang lebih 300 ekor. Oke. Rata-rata hewan kambing dari mana ini Bu yang diperiksa Bu? Kambing dari ada yang kambing dari Pulaka. Dari Bombana maksudnya. Okay. Dari Pulaka, dari Bombana sama dari Polres. Saya dari sama Polres tadi kami turun. Okay. Sama dari NTT. Oh, NTT, oke. Okay. Dari Polres maksudnya. Oh ya, dari daerah yang kena PMK Pak Bu ya. Yang dari kena PMK sekarang kan cuma Jawa dan Sumatera. Saya kami yang dari sana Bu ya. Tidak ada. Ibu nama lengkapnya Ibu? Nama saya Komjua Basyandi. Bagus kok. Coba di belakangnya sana. Di teracaknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.